Kembali lagi tentunya bersama kami di Petani Nusantara. Dan saat ini saya sedang berada di perkebunan kopi milik Pak Marzuki. Di sini ada kegiatan dari AMPS IAIN Kudus yang datang untuk melihat dan belajar tentang kopi, baik itu pemancik dan juga pengolahannya. Nah, seperti apa kegiatan dan keseruannya? Yuk ikuti saya untuk bergabung langsung dengan mahasiswa IAIN Kudus yang belajar tentang kopi di perkebunan kopi. Let's go! Istilahnya petani sini ini namanya wiwil, membersihkan pakang yang sudah panen. Dibersih semua ini. Kopinya yang diambil kopinya, hijau bisa nggak apa-apa diambil. Potong yang bagus. Karir ini kan sudah jelek. Ini juga cek ini yang main ini dipotong. Nah, ini nanti yang produksi ini. Ini pendapat produksi tahun depan. Harus selalu dipotong ya, Pak? Harus selalu dipotong berarti? Nah, tiap tahun, tiap panen memang gini. Tiap panen. Pak, ini untuk satu kali panen berapa, Pak? 4 ton. 4 ton. Itu dalam waktu berapa hari? Ambilnya? Sampai harus selesainya ini kan 2 kali ambilnya. Oh, 2 kali. 2 kali. Nanti yang hijaunya itu masih banyak, itu kan saya tinggal. Oh. Kita ambil yang satu pohon ini merahnya sudah mendominasi gitu ya, Pak. Itu saya ambil semua. Tapi kalau yang merahnya kurang, saya tinggal. Nanti minggu depan, nunggu 1 minggu lah. Jadi 2 kali panennya ini, habisnya ini. Habisnya kopi ini 2 kali. Kegiatannya seperti apa? Kegiatan ini acara filsafat literasi yang dimana dari program Departemen Riset bekerjasama dengan Departemen Humas untuk melakukan acara ini. Di dalam acara ini kita belajar dari panen kopi, nanti mengolah kopi sampai menyeduh kopi di gudang kopi. Oke. Nah, ketika mengikuti kegiatan ini kesannya seperti apa pas mungkin trackingnya pas naik ke sini gitu? Kesan-kesannya dari saya, selain kita dapat menikmati alam ini, udara yang sejuk, oksigen. Nah, kita dapat mengetahui ini jenis-jenis kopi apa, jenis-jenis tanaman kopi apa gitu. Kesannya ketika melakukan mengikuti kegiatan ini gimana? Capek tapi juga seru banget sih, Kak. Soalnya dapat pengalaman baru buat metik kopi, terus juga ketemu teman-teman baru kan. Tadi udah nyobain kopinya belum? Udah. Enak. Enak. Oke. tadi liputan keseruan kegiatan memetik kopi langsung di perkebunan kopi yang dilakukan bersama dengan mahasiswa-mahasiswi IAIN Kudus HMPS PMI. Semoga liputan saya dapat bermanfaat bagi sahabat beta. Jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe karena kami akan terus memberikan informasi yang unik dan inspiratif. Terima kasih dan sampai jumpa.